pejam celik, kita dah sampai sen terakhir kan. Tu lah. Lepas ni kau nak mahu mengajar kat mana? Aku kalau boleh aku nak mahu sekolah dekat-dekat ni. Aku malas lah pergi jauh-jauh. Aku nak tolong keluarga aku. Hari pun aku pun kau senang. Betul juga lah cakap kau tu. Aku rasa aku pun nak minta yang dekat-dekat juga lah. Okey kalau macam tu. Berarti kalau minta dekat-dekat tu, nak balik ke senang. Itulah sebab tu aku nak minta dekat-dekat. Dekat? Kau nak minta kan ni? Kalau boleh aku nak dekat-dekat je sama orang korang. Sebab sakit. Lagi pun ada adik aku semua dah berubah tangga. Jadi aku seorang je lah dapat jaga mak aku. Okay, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua boleh duduk. Okay, nama saya Muhammad Arif Zulkifli. Kamu semua boleh panggil saya Cikgu Arif. Memandangkan hari ini hari pertama saya di sekolah, jadi kita mulakan dengan sesi takaruf. Okey semua? Okey, kita mulakan dengan awak. Saya cikgu. Okey. Nama saya Tengku Hanis Nadira binti Tengku Azman. Cita-cita saya ingin menjadi ustazah. Oh, ustazah. Okey, lepas tu awak. Nama saya Nur Fatimah Nadira binti Muhammad Zaidi. Cita-cita saya nak jadi pepa. Nama saya Noris Nizati binti Muhammad Basyah. Cita-cita saya ingin menjadi pensyarah. Nama saya Nur Kristina Aisyah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang penyanyi. Saya, nama saya Aileen Cinta binti Ashik. Cita-cita saya Fashion Designer. Okey, sebelum saya masuk ke kelas ni, saya ada nampak cikgu-cikgu lain menggunakan sistem PSC 21. Jadi, apa pendapat kamu semua tentang sistem ini? Mestilah seronok cikgu. Kalau tak, hadap buku je. Kan, bosanlah. Kalau macam tu, kita akan mulakan sesi pembelajaran pertama kita ya. Okey semua. Las mana yang bising ya? Kenapa ni cikgu? Ada masalah ke? Kenapa kelas ni bising sangat? Kau sebagai cikgu patutnya ajar budak-budak, bukan bagi budak-budak main! Budak-budak ni tengah berbincang cikgu, bukan buat bising. Cukup. Saya dah tak dengar semua ni. Kalau kau rasa cara kau mengajar betul, kita tengok cara siapa yang paling berkesan. Memanglah bising sikit cikgu. Tapi pembincangan ini penting supaya mereka faham apa yang saya ajar. Kau tu baru lagi kat sini. Dah pandai menjawab eh. Tak apa. Kita tengok. Tengok.
biarlah apa yang orang cakap sekalipun. Aku tetap yakin dengan cara aku. Pelajar-pelajar perlu bergerak aktif supaya proses pembelajaran lebih menyeronokkan dan agar mereka mudah faham pelajaran. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang keluarkan jenis sekolah yang saya bagi semalam. Parah! Bawa sini. Aku suruh buat kerja, tapi kau tak buat! Hei, kau ni dah lah tak siap pergi sekolah! Kau nak pandai ke? Kau nak bodoh! Hei, kau dengar sini. Kau takkan ada masa depan langsung. Dan kau akan bodoh sampai bila-bila. Faham? Disebabkan kata makian guru itu, pelajar itu telah membunuh diri. Saman telah dikenakan kepada guru itu. Aku berasa kasihan dan berjanji akan membantunya. Kegagalan hampir ke semua pelajarnya telah membuka mata guru itu agar mendidik dengan betul pada masa yang akan datang.